Welcome back to the class of Front Office Operation. Selamat datang kembali teman-teman. Untuk topik kali ini, kita akan membahas mengenai memberikan pelayanan prima bagi Uniform of Service Section. Nah, untuk learning outcome yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Teman-teman, pernahkah mendengar istilah Uniform of Service untuk Front Office Department? Atau mendengar istilah concierge, door greeter, bellboy, ataupun airport representative? Dalam materi sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas dari Uniform of Service. Dan kali ini, teman-teman akan menyaksikan beberapa video. Baik video mengenai airport representative, bellboy door greeter, serta video mengenai concierge. Mari kita saksikan video pertama. Video pertama mengenai airport representative saat menyambut tamu di bandara. Good evening, Mrs. Irfon. My name is Vio from Binus Hotel. Welcome to Jakarta. May I help you bring your luggage? Yes, please. Let me escort you to the transportation. Please follow me. Okay, thank you. Baik, kita lanjut ya. Video kedua adalah saat tamu datang di hotel. Saat tamu datang di hotel akan disambut oleh door greeter dan akan dibantu oleh bellboy untuk menangani luggage tamu-tamu tersebut. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Good evening, madam. Welcome to Binus Hotel. Good evening, madam. Welcome to Binus Hotel. May I help you with your luggage? Yes, please. Can I have your name? My name is Lavinia. Alright, Miss Lavinia. This is your luggage check bag. Please keep this thing with you. Okay, thank you. Thank you. Enjoy your stay. Baik, kita lanjutkan ya video ketiga. Video ketiga mengenai concierge yang akan menerangkan jenis transportasi yang dapat dipesan oleh tamu untuk menuju ke suatu area. Karena ini juga merupakan salah satu tugas dari concierge. Berikut videonya. Good evening, madam. May I help you? Yes, I need information whether I can rent a car from the hotel because I need a car for tomorrow. Alright, first. May I know your name, please, and your room number? My name is Cindy, and my room number is 111. Alright, we have arrangement for professional car rental. The hourly rate is 60,000 rupiahs, but the half day rate is 700,000 rupiahs, and the full day rate rental is 1.3 million rupiahs. The rental include gasoline, but exclude toll fee and driver tip. What do you want? I need a car for half day rental, and please charge the bill to my room bill, please. Alright, madam. Let me book your half day rental under your name, and your room number is 111. That's correct? Yes, that is correct. Thank you very much. My pleasure. Have a nice day. Baik, setelah menyaksikan ketiga video tersebut, apakah teman-teman mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebagai staff dari Uniform of Service Section? Coba diingat-ingat dari video tersebut, apa yang harus kita kuasai? Nah, teman-teman, ternyata yang harus diperhatikan dari Uniform of Service Section adalah karena interaksinya dilakukan secara face-to-face atau berhadapan langsung dengan tamu, teman-teman harus perhatikan body language-nya, gesture-nya, contohnya adalah teman-teman harus smile atau tersenyum, serta melakukan eye contact yang baik dengan tamu tersebut. Untuk latihan kali ini, teman-teman dapat melakukan role play menjadi concierge dan menerangkan beberapa topik seperti
tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh keluarga, atau tempat untuk menikmati sunset di Bali, ataupun tempat untuk mencari oleh-oleh seperti pai susu ataupun kerajinan perak di Bali. Silakan dicoba ya, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Sudah bisa untuk latihan menjadi conscious? Ya, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih, and have a good day, everyone.